Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini kita akan berkunjung ya di salah seorang ikhwan kita yang kisah hidupnya ya sangat menginspirasi sekali, di mana orang banyak sekali terjerumus dalam bahaya riba, tapi beliau ya mengajak dengan berdakwah dengan metode yang sangat luar biasa, mengajak para orang-orang yang sudah terjerat dalam riba ya untuk bertobat, mengingat akan besarnya dosa dari riba itu. Masya Allah, penasaran nih kira-kira siapakah ya orang yang akan kita tuju, seorang muslim yang sangat inspiratif. Untuk itu pemirsa, yuk terus ikuti perjalanan kami. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di kediaman Bapak Oka Mirza Shah. Nih, masya Allah, beliau sangat luar biasa. Pak, ini ruangan untuk belajar teman-teman ngaji di sini, Pak ya? Iya, belajar tahsin. Belajar tahsin. Masya Allah, udah disediakan ada koran tulisnya. Ini Quran-Quran untuk belajar ya? Pakai Iqra juga, Pak ya? Pakai Iqra juga, pakai Quran juga. Masya Allah. Oke pemirsa, hari ini kita mau cerita berkaitan, tadi sudah saya sebutkan bahwasannya ya banyak orang yang terjerumus akan riba, hutang, akhirnya membuat jatuh miskin dan lain sebagainya, keluarganya hancur, banyak mungkin Pak ya dari pengalaman-pengalaman. Nah, ini tadi sempat di mukadimah saya cerita kepada seluruh pemirsa bahwasannya Bapak ini termasuk orang yang mengajak orang untuk menyadarkan dirinya untuk tahu bahayanya riba, itu dosanya sangat luar biasa gitu, Pak. Sering buat acara yaitu sekitar seminar gitu Pak ya. Iya. Seminar yang dihadiri bukan hanya 2-3 orang, melainkan sudah ratusan mungkin sekarang Pak, ribuan ya. Alumninya sudah 1.500 lebih. 1.500 lebih, dan sudah mengadakan berapa kali acara Pak untuk seminarnya? 31 angkatan plus 12, berarti 43. 43, dan sudah ada 1000 orang yang di training untuk memahami bahayanya riba dan juga hutang itu Pak ya. Masya Allah. Mungkin untuk di pertama kali kita ngobrol nih Pak, berkaitan dengan kegiatan Bapak yang sangat luar biasa ini. Versi saya luar biasa. Ya. Kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi kok repot-repot Bapak ngajak orang untuk mengetahui bahayanya riba gitu. Padahal yang kita beritahu itu bukan hanya orang-orang yang berpendidikan rendah. Terkadang orang-orang yang ya mohon maafnya ya udah enak dengan kehidupan yang kaya raya, uang melimpah, hutang di mana-mana juga gitu Pak. Nah, ini gimana Pak kira-kira latar belakangnya? Karena saya dulu juga pernah terjebak di dalamnya. Ya bisa dibilang pelaku riba lah dulu saya. Dan pernah merasakan kesusahan karena perbuatan yang saya lakukan. Jadi tentunya saya tidak ingin orang merasakan hal yang sama, dan kalaupun mereka merasakan penderitaan yang pernah saya rasakan dulu, saya ingin membantu mereka untuk memberikan solusi. Begitu. Artinya mengajak dan memberikan solusi juga Pak ya? Iya, solusi secara apa yang harusnya mereka lakukan.
bukan dengan memberikan mereka uang. Masya Allah. Iya. Sempat terjebak dulu Pak di masalah ribawiyah ini, sempat lama juga Pak. Ya, karena saya sempat bekerja di perusahaan ribawi, ya salah satu lembaga perbankan asing waktu itu, dan secara personal juga saya terjebak utang riba. Oh. Ya, jadi sedikit banyak sudah merasakan kesusahan akibat riba itu. Masya Allah. Iya. Artinya dulu sudah pernah sempat terjebak. Iya. Kok bisa terpikir gitu Pak untuk gimana lepas dari riba ini? Terkadang orang kan ada istilahnya gali lubang tutup lubang. Ketika di sini ada utang, ya coba cari utangan yang lain, tutup yang sini. Yang penting hidup enak. Iya. Memang kita akui ya bahwa dengan riba itu banyak orang, termasuk saya juga sudah pernah merasakan manisnya kan gitu. Tapi ujung-ujungnya berakhir sengsara juga. Itu dan muncul begitu saja sih Pak Slamet. Muncul begitu saja ya hidayah Allah. Masya Allah. Nah, apakah dahulu pernah ikut seperti training juga sehingga sadar dari riba atau bagaimana tuh Pak? Pada waktu itu belum. Belum. Cuma pernah saya bilang ke istri, ini saya kerja riba ini. Abang kerja riba, nanti akan keluar maksudnya. Dan ternyata itu jadi doa, dijabah sama Allah. Setahun atau dua tahun setelah perkataan saya itu, saya keluar. Nah itulah ya pentingnya kata-kata yang baik ya. Sekali aja saya ngomong, ternyata keluar gitu, setahun atau dua tahun setelah itu. Masya Allah. Iya. Artinya hutang terbebas dan gak kerja lagi di tempat riba. Waktu saya keluar, hutang saya banyak malah. Jadi meninggalkan beban. Jadi begitu memang, dan banyak teman-teman juga seperti itu. Keluar dari riba bukan seperti yang dibayangkan bahwa membawa uang yang banyak, enggak, malah minus kita. Terhutang. Meninggalkan utang, kalau saya sih puluhan juta jumlahnya, bahkan mungkin ratusan ya, 100 lebih. Itu karena kredit, ada kredit mobil, bukan kredit mobil, salah, kredit rumah, kartu kredit, gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Iya, iya. Dan biasanya sih Pak, kalau orang-orang yang terjerat riba itu motivasinya untuk atau teknik mengajaknya itu agar dia bisa keluar dari riba apa itu Pak? Kesadaran dari mereka sendiri dulu. Kesadaran. Biasanya teman-teman atau saudara-saudara kita itu sadar karena mereka sudah merasakan kesulitan dan kesusahan. Kesulitan hidup karena masalah utang riba, dan juga merasa kesusahan untuk melunasinya. Jadi jangankan melunasi, membayar cicilan pun banyak di antara sahabat-sahabat kita itu yang bahkan tidak sanggup. Nah, sehingga mereka mencari solusi, apa ini yang harus saya lakukan. Disinilah saya dan juga teman-teman yang lain menolong mereka, mencoba dengan kemampuan saya gitu, semampu kita, karena kan saya nggak sendiri. Saya bersama teman-teman, kami membentuk komunitas namanya Spirit Community. Jadi bersama teman-teman kita membuat training, kemudian mengadakan diskusi-diskusi kegiatan untuk membantu sahabat-sahabat kita di luar yang masih mengalami kesulitan karena utang riba tadi. Iya, kalau Spirit Community sendiri Pak, kapan awal didirikannya Pak? Alhamdulillah berdirinya pada waktu diadakan Spirit Training Angkatan Pertama. 15 Desember 2018, hari Sabtu. 2018. Pada waktu itu training di LG Hotel. Pas nampak ikut gak waktu itu ya? Ikut, alhamdulillah saya diundang sama Bapak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Saya dapat tiket yang gratis kemarin. Ya. Dan setelah itu kan kita gratiskan. Di awal memang bayar. Dan setelah itu kita buat gratis. Alhamdulillah itu bisa terwujud. Atas izin Allah dan bantuan para sahabat semua, termasuk Pak Slamet. Alhamdulillah. Berarti kalau saya besok ikut lagi ngeliput, berarti gratis nih ya? Iya, bebas. Itulah dia. Jadi kita memberikan kemudahan kan kepada alumni untuk datang lagi tanpa biaya, untuk ngecharge lagi materinya kan gitu. Termasuk Pak Slamet. Masya Allah. Silakan hadir. Boleh nanti nyontek materinya Pak. Dengan senang hati, silakan. Iya, sudah sampai sekitar 40-an pertemuan nih.
Sangat luar biasa. Artinya dari 2018 sampai sekarang ini 2022, apakah agendanya semua sudah dibuat? Misalkan agendanya rutin 3 bulan sekali atau mungkin berapa bulan sekali gitu, Pak? Di awal-awal dulu setahun setelah kita mengalami COVID jadi lebih lama nih waktunya. 3 bulan ke atas baru kita training. Tapi alhamdulillah tetap kita laksanakan, bahkan di tengah-tengah pandemi kemarin tahun lalu dan 2 tahun lalu tetap kita laksanakan. Tetap melaksanakan. Iya, walaupun tidak serutin biasanya. Kalau dulu kan sebelum pandemi sebulan sekali ya. Ini mungkin jadi lebih panjang, tapi tetap diadakan. Alhamdulillah. Spirit community. Saya ingat itu di awal itu yang hadir ada sekitar berapa, Pak? Nanti ya. 30-an ya? 30 orang. Iya, lebih. 30-an ya. Luar biasa ketika saya Bapak ajak, saya lihat metode Bapak dalam menyampaikan bahaya riba. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak orang yang terharu nih, pemirsa, ketika mengikuti pelatihan dari Bapak Oka Mirzasah ini. Untuk pengurus sendiri sekarang sudah ada berapa, Pak, di Spirit Community? Pengurus ada lebih kurang 10 orang. 10 orang. Ya, kita lah bersama-sama. Dan tentunya para alumni tidak ketinggalan. Karena begitu kita mau mengadakan training, kan kita butuh biaya sekian juta. Nah, itulah para alumni memberikan sebagian rezekinya. Yang awalnya mungkin ya bayar, karena mungkin ya untuk sewa tempat dan lain sebagainya. Dan sekarang itu sudah di-free-kan. Gratis, ya. Mulai dari alumni kedua dan... Mulai dari alumni angkatan tiga. Angkatan tiga sudah di-free-kan. Betul, betul. Hal itu semuanya dari alumni. Dari alumni, alhamdulillah. Tertutup. Alumni luar biasa. Luar biasa nih, Pak. Iya, para alumni luar biasa. Tanpa bantuan mereka mungkin tidak akan terwujud. Karena saya lihat itu kan, kita butuh dana sekian puluh juta. Betul, betul. Bukan betul. Hanya sekian juta nih, pemirsa. Sekian puluh juta. Dan itu cepat sekali terkumpul. Iya, sekian bulan lah. Sekian bulan lah. Iya. Kalau dulu malah bisa ini, lihat sekian bulan lah ya. Sekian bulan. Insya Allah. Biasanya, Pak, sekali buat training itu dana yang dibutuhkan berapa, Pak? Lebih kurang 20 juta lah, lebih kurang. 20 juta dan alhamdulillah terkumpul. Dan kumpul. Hanya dengan uang segitu, ratusan bahkan ribuan orang sudah memahami akan bahayanya riba. Banyak yang telah tobat dari riba. Iya, sekali angkatan 50 kan gitu. Terus begitu. Luar biasa. Ya, sempat ada yang 100 lebih, sempat ada 50 orang. Tergantung dana yang kita dapatkan ya. Insya Allah. Ya, bismillah. Ternyata bisa. Ya? Ternyata bisa gratis, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan pasti setiap kegiatan baik kita pasti ada kendala, saya yakin itu. Biasanya kendala-kendala yang sering dirasakan oleh teman-teman dari community apa? Pertama tentunya dana ya. Dana. Nomor satu dana. Kedua ya kita juga ya, bagaimana kita tetap konsisten, tetap istiqomah gitu. Tetap menjaga semangat dan giroh kita dalam berjihad di jalan Allah. Saya kira dua itu tantangan utamanya. Tantangan utamanya itu ya? Iya. Masya Allah. Tipsnya, Pak, supaya tetap istiqomah untuk berdakwah ini. Ini cocok untuk para da'i-da'i ini, para pemirsa ini. Niatnya lillahi ta'ala, jangan niat apapun selain karena Allah. Ya, niatnya udah akhirat aja, jangan mengharapkan dunia. Kalau mengharapkan dunia, akan kecewa. Iya, malah jadinya ini ya. Ya kalau hitung-hitungan kan jadi jangan-jangan rugi nih, saya nggak pernah hitung-hitung sih. Ya kan, berapa yang saya keluarkan, berapa yang saya dapatkan kan gitu. Nah, udah niat aja karena Allah, biar Allah ridho dengan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita, dan mudah-mudahan nanti kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Amin, Masya Allah. Ya, saya penasaran dengan kegiatan-kegiatan apa saja dan perkembangan apa saja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Tapi mungkin kita tahan dulu, Pak, karena kita harus rehat dulu nih. Oke, Masya Allah. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Pak Oka Mirzasah yang berkaitan dengan Spirit Community yang mengajak orang-orang berhenti dari yang namanya hutang riba. Jangan kemana-mana. Ya,
pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif, dan di kesempatan kali ini masih bersama Bapak Oka Mirza Shah. Masya Allah. Pak, tadi kita udah ngobrol ya berkaitan dengan spirit community, dari latar belakang terbentuknya, berapa orang dan kegiatannya bagaimana. Nah, kalau boleh tahu kegiatan yang lainnya atau buah dari kegiatan spirit community ini apa-apa aja nih yang udah terbentuk? Iya, Pak Selamat. Alhamdulillah setelah training angkatan pertama, kita terus mengadakan training secara gratis, kan gitu. Sehingga tidak ada alasan orang yang ingin bebas utang riba, ingin tahu caranya untuk tidak bisa ikut. Selama ini kan pernah kita ikut komunitas lain, ikut dengan biaya yang cukup besar, di atas 1 juta. Sehingga banyak orang dengan alasan biaya nggak bisa ikut. Nah, dengan kita buat gratis ini, harapannya tidak ada alasan masalah biaya. Nah, itu dia. Jadi training gratis. Sampai sudah 31 angkatan spirit training dan 12 angkatan spirit workshop. Gitu. Kemudian setelah itu, agar tetap menjaga semangat bebas utang dan juga mendekatkan diri kepada Allah, silaturahim, kita mengadakan pengajian rutin. Ya, sebulan atau beberapa bulan sekali kita mengundang para alumni. Masya Allah. Lokasi di mana biasanya? Lokasi dari rumah ke rumah. Dari rumah jamaah ke rumah jamaah. Iya, gitu. Oke, setelah itu kita juga kita berkumpul, apalagi yang bisa kita buat kan? Kemudian kita punya ide, yuk kita bersama-sama buat usaha. Nah, itulah dia berdirinya toko Muamalah Sa'i di lantai 1 ini, kita sekarang di lantai 2, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi toko Muamalah Sa'i ini berdiri atas kita bersama-sama nih, spirit community, jadi bukan saya sendiri gitu, kita bersama-sama. Pak, kalau boleh tahu, kenapa dikasih nama Muamalah Sa'i? Sa'i ini singkatan atau mungkin terinspirasi dari Sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah? Iya, iya, iya. Atau mungkin Sa'i ini ada nama-nama opung-opung terdahulu? Iya, iya, iya. Muamalah jelas ya, muamalah perdagangan bisnis, muamalah atau bisnis perdagangan yang sesuai tuntunan agama, kan gitu, itulah dia muamalah. Nah, Sa'i memang itu tadi, seperti Pak Selamat bilang, terinspirasi rangkaian rukun haji, yaitu Sa'i, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Jadi kita mengartikan Sa'i itu adalah semangat juang, pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ridho Allah, masuk surga. Masyaallah, ya, itu dia. Gitu, kan? Iya, iya, itu semangat Sa'i itu. Sehingga dengan semangat Sa'i itu, mudah-mudahan akan mengantarkan umat Islam menjadi umat yang mendapatkan air zam-zam. Kan itu dia, karena Sa'i kan zam-zam. Nah, basicnya jangan lupa, wukuf dulu, lontar jumroh, tawaf, baru Sa'i. Kan gitu. Masya Allah. Jadi toko Muamalah Sa'i. Iya, kalau tokonya tadi saya, sekilas saya lihat itu ya jualannya seperti toko-toko biasa. Ada nggak yang membuat beda? Toko biasa plus herbal, ya herbal seperti kita jual madu, habatus sauda, kurma, ya yang sering banyak dijual toko Islam, plus toko kebutuhan sehari-hari seperti grosir-grosir seperti itu. Apakah ya. Itu apa ya? Misalkan ada jamaah yang sudah alumni, punya produk misalkan? Iya, iya. Bisa dititip. Awalnya seperti itu. Uh-huh. Walaupun walaupun dalam prakteknya tidak terus-menerus mereka menitip, tapi awalnya toko ini bisa berdiri barang-barang titipan teman kita. Jadi niat awal kita ingin ini jadi apa ya, etalase ya, atau tempat jualan teman-teman gitu. Nah, di mana ya memang saya pengelolanya gitu. Awalnya kita bersama, kemudian lebih ke, jadi ini sebenarnya toko bersama di mana saya sebagai pengelola. Kira-kira seperti itulah. Oh. Dan itu sudah berjalan sekarang nih? Dari bulan September 2020. Berarti udah 1 tahun 10 bulan ya, atau 1 tahun 9 bulan ya. Sekarang kan Juni ya, gitu. Dan gedungnya ini nyewa, Pak? Sewa kita, sewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dari awal terbentuknya dan ada buat toko, itu luar biasa. Gitu. Iya, iya, itu bisa buat toko aja udah, menurut saya udah luar biasa gitu. Kok kita bisa? Ternyata kita bisa gitu. Karena kan? Kalau kita lihat dari kapasitasnya toko ini mungkin modalnya
nggak kecil. Ya. Nah, tapi awalnya kita gini, kita di spirit community gini, yang penting jalan aja dulu. Karena kalau dibandingkan dulu barang kita pertama kali berdiri dengan sekarang memang jauh, jauh. Ya dulu pokoknya yang penting kita buka aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin buka usaha, udah jangan takut. Walaupun barangnya terbatas, bismillah jalani aja. Lama-lama berkembang. Lama-lama kan berkembang. Yang penting sabar. Nah itu dia. Seperti Sa'i kan, sabar. Seperti Siti Hajar yang sabar. Masya Allah. Ya kan, untuk mencari setitik air. Itulah dia, Sa'i. Masya Allah. Dan omsetnya sekarang lumayan. Alhamdulillah, kita udah merasakan peningkatan omset. Sehingga dengan omset yang meningkat itu, barangnya jadi bertambah. Terus ya sabar kan, artinya kalau orang berusaha itu dia harus merelakan apa pribadinya, keinginan pribadinya. Mungkin kalau dulu uang lebih itu digunakan untuk jalan-jalan, beli ini beli itu, sekarang kan enggak, tambah modal, kira-kira seperti itu. Udah ada pegawainya sekarang, Pak? Pegawainya alhamdulillah sekarang 3 orang. Dulu 1 orang, sekarang 3. Jadi udah bisa buka lapangan kerja. Iya, itu. Itu yang kita syukuri juga kan. Itu yang kita syukuri. Masya Allah, semoga makin lama makin berkembang. Amin. Mohon doa, niat kita nanti kita perkuat dulu sistemnya. Nanti kita bisa buka cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin. Amin, Masya Allah. Oke, selain toko Muamalah Sa'i, ada lagi nih, Pak? Ya, kemudian kita kan sewa gedung ini. Jadi kita udah ada tempat, kita buatlah tahsin. Ini di tempat yang saat ini. Oke, iya, alhamdulillah dulu satu hari, kemudian satu kelas, kemudian kita sekarang ada 4 kelas. 4 kelas, 2 kelas untuk akhwat, 2 kelas untuk ikhwan. Jadi 4 kali pertemuan maksud saya. Setiap pekan? Setiap pekan. Jadi setiap Selasa itu akhwat, Selasa setiap jam 10 sampai jam 12, kemudian Rabu ikhwannya jam 2 sampai sebelum asar, kemudian di hari Ahad ahwatnya dari jam 9 sampai setengah 11, ikhwannya setengah 11 sampai sebelum zuhur. Jadi ada 4 kelas lah ya. Pesertanya itu adalah? Kebanyakan alumni kita, walaupun alumni non-alumni sih, umum, sebenarnya umum, walaupun untuk umum. Awalnya dibangun untuk alumni. Tapi kalau orang belajar ya pasti yang enggak. Iya, iya, betul, betul. Memang awalnya dibangun untuk semua sih, untuk semua. Untuk semua. Jadi sebenarnya spirit community ini dari alumni, oleh alumni, untuk semua gitu. Bukan untuk alumni, tapi untuk semua. Mengajak untuk semua. Iya. Ya panitianya kita kan, tapi bukan untuk kita, untuk semuanya. Dan pesertanya ada berapa, Pak, biasanya? Lebih kurang, nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah mereka konsisten. 5 orang kira-kira, satu ini. Satu kelas? Satu kelas. Nggak terlalu banyak, tapi mereka terus. Dan ini, Qurannya? Iya, ini Qurannya, dan kita masih tetap pakai metode Iqra. Metode Iqra? Iya, metode Iqra. Oh. Gurunya Ustadz Faru Rozi. Masya Allah, semoga beliau nanti nonton ini. Amin, ya. Beliau tinggal di Binjai. Ya. Pernah juara MTQ saat MTQ Langkat, Kabupaten Langkat. Oh, alhamdulillah. Semoga saya nanti diberi kesempatan untuk berkunjung ke beliau. Iya, iya, insyaallah, amin. Oke. Dan itu dia. Setiap pekannya 4 kali pertemuan jalan selama udah ada berapa lama ya? Lebih kurang setahun lah, lebih kurang lah ya. Dan lebih kurang lah. Konsisten ya pelajaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting jalan terus kan gitu ya. Sekarang kita lagi terima peserta baru, jadi silakan kalau ada yang ingin bergabung. Iya. Ini kayak sekolah juga, Pak ya? Iya, walaupun sifatnya informal kan. Jadi bagaimana membenahi bacaan mulai dari makhorijal hurufnya. Ya, betul. Gitu. Kalau dulu saya belajar di kampung-kampung. Yang penting bisa baca aja gitu. Walaupun enggak terbedakan antara huruf H yang besar atau H yang kecil. Ah, itu dia ya. Iya. Iya, iya. Sekarang dengan belajar ini bisa tahu kan H besar dengan H kecil kan? Masya Allah. Oke, ada tahsin. Iya, iya. Ada toko Muamalah Sa'i. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang paling fenomenal nih, yang selalu saya ikuti, yaitu ambulans. Oh, alhamdulillah. Ambulans ya? Iya, alhamdulillah. Karena Pak, biaya dari ambulans itu cukup luar biasa, apalagi kalau keluar kota. Iya, iya, iya. Setahu saya seperti itu. Dan kira-kira Pak, apa inspirasinya, kok bisa terpikir kita buat ambulan gratis? Iya, iya, iya.
Itulah memang beruntungnya kita bergaul dengan teman-teman soleh, teman-teman yang baik ya, teman-teman yang baik. Jadi alumni kita ini kan ada dari berbagai tempat. Salah satu alumni kita yang paling aktif itu di daerah Aik Loba Labura. Aik Loba itu perbatasan Asahan Labura, ya Labuan Batu Utara. Nah, mereka selalu buat pertemuan rutin membahas tentang riba, dan kemudian mereka bisa membuat yang namanya mobil sosial. Iya, jadi mobil sosial itu mereka peruntukkan untuk apa? Mengangkat orang sakit, mengangkat jenazah, bantuan, dan apapun yang dibutuhkan. Nah, begitu saya tahu mereka punya mobil sosial, saya terhentak. Wah, kita nggak mau kalah dong. Artinya tidak mau kalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kan gitu. Ya udah, saya ajak teman-teman pengurus dan alumni, bagaimana nih kalau kita buat? Bismillah, kata mereka, udah bismillah. Alhamdulillah, 6 bulan terwujud, alhamdulillah. Terbeli itu mobil ambulans. Terbeli mobil, walaupun kita tidak muluk-muluk, cukup dengan mobil bekas yang layak pakai. Saya lihat, iya. Iya, saya pun lihat di foto keren juga ya. Padahal mobil bekas nggak nampak, kayak mobil bekas ya kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu sistemnya bagaimana Pak? Apakah semua orang boleh pakai? Semuanya siapapun, bahkan non Muslim pun boleh. Misalnya ada teman kita yang selain Islam yang sakit ingin dibawa ke rumah sakit, kita akan antar. Tanpa syarat? Tanpa syarat. Cukup gini aja, telepon, nomor telepon yang udah disediakan. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kontak personnya siapa, udah kita datang. Dan kita 24/7 istilahnya kan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Standby. Ya, kita berupaya semampu kita ya, untuk melaksanakan yang namanya rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Ya, artinya tinggal telepon, ya. Suruh datang. Datang. Gak ada bayar iuran. Enggak ada bayar. Iurannya di donatur aja ya kan. Donatur itulah. Kita doakan semoga diterima Allah amal solehnya ya. Dan terkumpulnya dana untuk membeli mobil ambulan tersebut Pak, itu semuanya dari alumni? Tidak alumni. Ada alumni, ada juga yang bukan alumni. Contoh misalnya kan keluarga saya kan gak semua alumni, saya ajak. Kakak saya, adik saya, dong ini mau buka buat ambulan, sudah nyumbang-nyumbang gitu. Ya tapi sebagian besar tentunya para alumni kita. Jadi alumni ditambah dan para simpatisan lah ya. Alumni dan para simpatisan beserta keluarga. Masya Allah. Iya. Gratis. Gratis. Masya Allah. Nah, sudah ada mobil ambulan, toko ya. Malasai, belajar tahsin, pengajian rutin juga ada Pak. Insya Allah. Itu biasa berapa bulan sekali? Dari rumah ke rumah, kita berupaya sebulan sekali. Ya lebih kurang sebulan sekali lah ya, kalaupun nggak dapat sebulan sekali, dua bulan, kalaupun nggak dapat dua bulan, tiga bulan. Apakah materinya berkaitan dengan masalah muamalah ribawiyah? Tidak harus. Tidak harus. Di awal-awal saya atur gini, yang pahami Islam itu kan sederhana kan, enam rukun iman, lima rukun Islam. Di awal-awal tuh pengurus arahkan untuk pelajari enam rukun iman. Misalnya topik pertama pengajian bagaimana kita beriman pada Allah, bagaimana mencintai Allah di atas segalanya. Pertemuan berikutnya bagaimana kita beriman pada malaikat, kan gitu ya, bagaimana meniru suri teladan malaikat yang luar biasa melaksanakan perintah Allah, dan seterusnya sampai lima rukun Islam dibahas. Oh, ketauhid lah. Ketauhidnya dulu gitu. Karena spirit training pun sekarang ada sedikit ada semacam apa ya bahasanya itu ya. Sedikit saya revisi juga materinya dari yang pertama hari itu, Pak Slamet. Kalau dulu kan cep langsung ke riba kan. Sekarang kita bagi dua. Pertama spirit training 2 hari, keduanya spirit workshop. Nah, spirit training itu lebih ke tauhidnya. Baru yang khusus membahas riba dan bebas utangnya nanti di spirit workshopnya. Jadi di keimanannya itulah ya kita bangun dulu. Iya, kita bangun tentunya dengan semampu kita ya, sesuai kemampuan kita lah ya. Iya, karena kan saya bukan ustad, saya seorang apa ya, lebih tepatnya pembicara ya, bukan ustad ya, pembicara gitu. Masya Allah, tawadu sekali nih pemirsa. Oke, nanti mungkin kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman Bapak. Baik, yang baik. Menghadapi bermacam-macam berkaitan dengan alumni. Punya cerita-cerita yang berbeda Bapak, pengalaman baik. Berbeda ya, gimana ya. Respon mereka ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari Bapak ya, soalnya ya. Akan kita lanjutkan setelah beberapa juga ini. Jangan pernah pemirsa, tetap bersama kami di Muslim Inspirasi.
Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ya di acara Muslim Inspiratif, masih bersama Pak Oka Mirza Shah. Ya, luar biasa tadi pengalaman beliau, bagaimana telah membangun spirit community dan berkembang sampai punya toko, punya hamburan gratis, dan rutinitas kegiatan agama seperti pengajian dan belajar tahsin Al-Quran. Ya Pak, ada tadi sekitar 4 lah. Kira-kira kedepannya ada nggak planning-planning atau cita-cita gitu Pak, untuk buat apa gitu, gebrakan tempat? Iya. Spirit community kan bebas utang, bebas riba, dan itu bebas utang, bebas riba ini kan terkait dengan ekonomi atau muamalah. Nah, untuk memajukan ekonomi atau muamalah umat, itu kita memerlukan pasar. Ya, dalam gambaran saya, kita perlu pasar yang bebas dari hal-hal yang menghambat dan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari sini saya dan teman-teman ingin suatu saat bisa mewujudkan namanya pasar yang terintegrasi. Jadi pasar yang terintegrasi ini, atau pasar muamalah yang terintegrasi ini, menyatukan antara pasar, pasar yang sifatnya bebas, siapapun bisa berdagang di sana, kita sediakan lapaknya gratis, tanpa ada biaya sewa, tanpa ada pajak, tanpa ada pungutan ini itu. Dan di sana juga ada masjid. Masjid. Iya, dan kalau perlu di sana juga ada lembaga pendidikan Islam semacam madrasah, pesantren atau lain-lain. Tapi paling tidak dua, pasar dan masjid. Dan sifatnya itu adalah wakaf milik umat. Dan mudah-mudahan kalau ini terwujud, ini bisa membantu ekonomi umat atau ekonomi masyarakat atau bangsa Indonesia. Amin, insyaallah. Amin. Berarti tanpa harus bayar sewa lapak. Iya, tidak ada sama sekali. Oh, itu cita-cita yang... Iya, jadi kalau ada ambulan gratis, ini pasar gratis. Pasar gratis. Sampai saat ini tahapannya sampai mana, Pak? Apakah sudah ada tanah yang berwakaf atau mungkin? Karena kita belum ada bentuk panitia dan lain-lain, jadi tahapnya masih ide memang. Masih kita bicara-bicarakan secara informal, dan teman-teman di spirit menyambut baik. Ya, nanti mungkin kalau memang semuanya setuju, kita akan bentuk panitiaan. Nanti bisa ada orang berwakaf ke kita. Wakafnya itulah tadi digunakan untuk pasar dan masjid. Jadi kalau selama ini kan wakaf itu masjid aja atau madrasah kan, ini tapi di dalamnya juga pasar. Ada pasarnya. Masya Allah, cita-cita yang tadi ya, semoga lekas terwujud. Iya, iya. Teman-teman semangat untuk membantu mewujudkannya. Iya, kan kita ingin menolong ekonomi umat ya, atau masyarakat. Dan bahkan non-muslim bisa saja berdagang di sana. Ya, semoga saja. Iya. Di sana azan. Betul, mereka tertarik. Ternyata Islam begitu mulia. Gitu. Seharusnya kan negara yang menyediakan itu. Tapi kan kita memahami bahwa bisa jadi kondisi negara kita masih kesulitan untuk memberikan fasilitas seperti itu. Kalau memang kita bisa, why not, ya kan? Membantu negara, membantu umat. Membantu umat untuk meningkatkan perekonomian. Yes. Yes. Tanpa harus ada namanya hutang, piutang. Yes, betul sekali. Tanpa ada beban tambahan. Jadi begitu hari ini dia ingin berdagang, dia tinggal daftar, besoknya bisa jualan. Segampang itu. Tidak harus sewa lapak lah, ini itu, kan gitu. Iya. Semuanya kita yang ngurus. Nanti ada tim security-nya, ada tim kebersihannya. Itulah dia. Oke, semoga lekas terwujud, Pak. Amin. Kemudian kita ngobrol masalah pengalaman Bapak sendiri. Ketika yang menghadapi warna-warni dari masyarakat ini. Baik. Kira-kira apa yang paling berkesan selama dari tahun berapa tadi? 2018, kalau spiritnya 2018. Dari 2018 sampai sekarang, yang menjadi pengalaman unik dan tak terlupakan bagi Bapak, apa itu, Pak? Alhamdulillah, alumni kita merasa sangat tertolong dengan mengikuti spirit training ini. Gitu. Bahkan saking semangatnya, ada yang bisa menyumbangkan, ini buat saya 10 juta training. Ada yang pernah lagi lebih besar, 20 juta. Semudah itu mereka. Semudah itu.
Iya, semudah itu mereka ya. Padahal kita tidak pernah ini kan, tidak pernah meminta, maksudnya bukan tidak pernah minta ya. Tidak pernah meminta, ayo dong nyumbang sekian juta, enggak ada kan. Mereka sendiri yang itu artinya tidak mungkin mereka menyumbangkan uang sedemikian besar kalau mereka tidak terkesan. Kan gitu. Dan para alumni memang sudah menyatakan merasa sangat tertolong, merasa sangat berterima kasih, dan bahkan mereka secara dengan cara mereka sendiri sudah mendakwahkan anti riba kepada teman-teman dan keluarganya dengan cara mereka sendiri. Itu alhamdulillah yang sangat saya syukuri kepada Allah. Teringat Pak kisah ketika saya ikut di awalnya pas Bapak datang. Iya. Datanglah untuk lihat ya. Jadi ada seorang bapak. Baik. Beliau diajak anaknya katanya suruh datang. Enggak tahu kiranya mungkin kegiatan kuliah. Ternyata dijebak ikut acara bapak. Gitu. Iya, baik. Beliau adalah seorang penjual minuman keras atau apa saya lupa. Ketika ikut di acara bapak, saya lihat dengan badan yang tegap, rambutnya kalau saya agak gondrong, nangis Pak. Allahu Akbar, iya. Masya Allah, ya, sampai tersentuhnya begitulah para jamaah-jamaah yang mengikuti training bapak, luar biasa. Itu pengalaman saya ketika ikut training bapak. Ya, training yang sering tumpah air mata. Ya saya sendiri ya alhamdulillah juga bercampur antara keringat dan air mata. Keringat ngisi training kan, air mata campur di sini. Ya karena trainingnya itu bukan hanya durasi waktu 1 jam 2 jam. Iya. Seharian. Iya, benar. Itu energi itu pasti. Alhamdulillah, sekarang 2 hari malah. 2 hari ya? Iya. Iya. Pernah nggak sih Pak dibuat alumni akbar? Ini kan pesertanya sudah ribuan. Bisa diadakan kumpul ya. Tapi alhamdulillahnya dengan kegiatan rutin seperti pengajian dan juga spirit training yang angkatan demi angkatan itu jadi jadi reuni mereka. Karena alhamdulillahnya kita buat metode sekali ikut boleh ikut lagi gratis. Datang bebas. Jadi spirit training itu adalah juga sarana kumpul alumni. Jadi semakin sering spirit training, semakin sering alumni pada datang itu. Nah, datangnya kalau alumni tidak harus full, Pak Slamet. Sempat dia datang 2 jam, silahkan. Sempat lihat-lihat 5 menit terus pulang, silahkan. Pas jam makan siang, pandai kali ya. Iya. Pintar-pintar itu, pintar. Tidak ditiru sama ya. Kalau ditiru, pintar juga saya rasa. Oke, ya. Kemudian satu lagi deh, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, yang membuat motivasi mereka mengajak teman-teman? Karena kalau untuk mengumpulkan 50-100 orang dalam sekali ikut training, itu hanya sekedar partisipasi istilahnya marketing atau humasnya aja berat, Pak. Artinya kan pasti didukung dari alumni-alumni untuk mengajak teman-teman mereka. Iya. Kira-kira motivasi mereka apa? Ya alhamdulillah, karena para alumni ini telah merasakan kebahagiaan, bahagia mereka ikut spirit training. Jadi kebahagiaan yang mereka rasakan itu ingin juga mereka ini agar orang lain, teman-teman, keluarga mereka ingin agar dirasakan juga gitu. Aku bahagia ikut spirit training dan aku sudah lihat solusi untuk menyelesaikan problem hidupku. Ayo ikut sehingga kebahagiaan ku rasakan bisa juga kalian rasakan. Seperti itu kira-kira. Itulah. Makanya bisa berkembang seperti ini ya alumni. Para alumni. Mereka terus mengajar. Iya, tentunya semua atas ridho Allah kan gitu. Alhamdulillah. Insyaallah semangat mereka dan mereka juga enggak segan-segan untuk membantu mensukseskan program tanpa orang yang kita ajak membayar. Iya. Setiap kegiatan kita selalu mengadakan gas gerakan amal soleh. Jadi pengajian, training, ayo kita kumpul uang nih yuk untuk spirit training gratis gitu, untuk ambulan gratis gitu. Mereka dengan semangat memberikan sebagian rezekinya. Alhamdulillah. Apakah sistemnya ada iuran wajib misalkan per bulan setiap alumni harus bayar iuran? Atau apakah setiap ada kegiatan baru ayo kita buka donasi?
Kita imbau tapi tidak ada yang sifatnya masalah. Iya kan Pak, apa kan ada juga ya di grup ya, kita imbau ayo gitu. Tidak diwajibkan tapi ya dihimbau aja memang. Alhamdulillah terkumpul. Ya alhamdulillah terkumpul ya. Dan alhamdulillah lagi dari uang itu setiap alumni ada yang kemalangan kita berikan. Ah, ini. Iya, jadi yang kita tanggung itu memang jumlahnya nggak besar ya, tapi ya, membantulah. Membantu dan bentuk kepedulian kita terhadap masalah para alumni. Jadi apabila alumni itu kehilangan itu maksudnya meninggal dunia, suaminya atau istrinya, anak-anaknya, mertuanya, orang tuanya, kita berikan dana santunan. Saat ini sebesar Rp500.000. Kalau alumni yang sendiri berpulang, ya cepat atau lambat kan kita pasti akan berpulang. Maka ahli warisnya kita berikan dana sebesar Rp1.000.000. Itulah dari kas Spirit Community. Alhamdulillah. Dan itu tetap rutin sampai sekarang, Pak? Tetap sampai sekarang dan gak akan kita hapuskan itu sampai Spirit Community tetap ada di muka bumi. Allah. Iya, iya. Kalau perlu, kalau memang kita mampu, kita tambah uangnya, kan? Iya. Luar biasa nih pemirsa. Iya. Perjuangan dari Pak Oka Mirzasa untuk mengajak orang ya tertarik bergabung ke Spirit Community, paham akan riba, paham akan bahayanya hutang yang berbuah riba, kemudian membuat kegiatan-kegiatan positif untuk menjaga komunitas supaya tetap solid, yang luar biasa. Pak, mungkin terakhir nasihat untuk para pemirsa yang ada di rumah berkaitan masalah hutang dan riba. Selalulah kita menyadari bahwa utang riba itu adalah hal yang sangat merugikan dunia akhirat. Bahkan sebisa mungkin utang yang tidak riba pun kita hindari. Bukan berarti haram, tapi hindari. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghindari hal-hal yang diharamkan Allah ini, terutama utang riba, maka akan menjadi fundamen yang kuat bagi kita untuk membangun ekonomi rumah tangga dan bisnis yang kuat. Nah, nanti dengan modal kekuatan ekonomi inilah kita menegakkan agama Allah. Ya, dulu Nabi Muhammad ekonominya kuat. Pedagang yang hebat, yang kaya raya, dengan ekonomi yang kuat itu beliau berdakwah. Itu dia. Oke, terima kasih Pak. Insya Allah telah meluangkan waktunya, bisa berbagi pengalamannya. Semoga para pemirsa yang ada di rumah ya terinspirasi untuk ya walaupun kita nggak bisa apa-apa, tapi ajaklah orang-orang terdekat kita untuk kebaikan insya Allah. Apapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu hanya uang Rp100, kita donasikan untuk kebaikan, untuk di jalan Allah. Amin. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga antum dan antuna di rumah bisa terinspirasi dari kisah Pak Oka Mirzasah, dari cerita dari Pak Oka Mirzasah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.